semua. Selamat pagi. Salam sehat untuk kalian. Hari ini kita masih belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita awali dengan bernyanyi. Judulnya Makan Bersama, ciptaan Pak Kasur. Yuk kita dengar dan ikuti. Cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatan. Nah, bagaimana anak-anak lagu yang baru saja kalian dengar? Indah bukan? Lagu tadi mengajak kita untuk hidup bersih dan sehat. Seperti materi yang akan Miss bahas, yaitu tentang kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Materi kali ini kita akan belajar tentang membedakan atau perbedaan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat tanggapan adalah respon dari seseorang ketika mendengar, melihat, atau membaca suatu berita, peristiwa, maupun kejadian. Coba kalian lihat contoh kalimat ajakan berikut. Mari kita membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari banjir. B. Mari kita gosok gigi sebelum tidur. C. Ayo kita belajar dengan giat. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari kalimat ajakan. Sedangkan contoh kalimat tanggapan yaitu A. Dengan menggosok gigi sebelum tidur dapat mengurangi resiko kerusakan gigi. B. Penyebab banjir itu terkadang karena ulahnya manusia. C. Dengan belajar kita akan memperoleh ilmu yang berguna. Untuk materi hari ini Miss cukupkan sekian. Diulang kembali di rumah agar kalian tambah pandai. Dan terima kasih.